Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Garasi Painwork. Mungkin di antara kalian pernah merasakan ketika membawa kendaraan itu mesinnya seperti berebut ataupun antara hidup dan mati gitu. Ya, mungkin sebabnya adalah gara-gara karburator yang kotor ataupun banyak tumpukan-tumpukan karbon di dalam ruang bakar kita ya. Jadi mesinnya tidak bekerja secara maksimal gitu. Jadi kebetulan minggu lalu kita sudah membahas chain cleaner dan juga chain loop dari Deaton Premium, dan kali ini kita akan membahas carb cleaner dan injector cleaner dari Deaton Premium. Ini dia. Jadi Deaton carb and injector cleaner ini berfungsi membersihkan karburator dan juga injector mesin 10 kali lebih efektif ya. Dan ini juga sama seperti chain loop dan chain cleaner kemarin. Dia memiliki spray teknologi 360 derajat dan juga memiliki dual spray. Dual spraynya seperti ini, bisa disemprot seperti ini dan ada seperti ini lagi, seperti sama seperti kedua produk kemarin. Dan ini berfungsi untuk yang sangat efektif membersihkan timbunan karbon, varnish dan kerak kotoran dari karburator dan injektor kendaraan bermotor, membebaskan cuk otomatis dari kemacetan, mengembalikan performa mesin dan menurunkan emisi gas buang kendaraan. Dapat juga digunakan untuk membersihkan mekanisme penghubung karburator agar bekerja dengan lancar. Jadi di sini aku sudah memiliki proyek sebuah karburator ya. Nanti kita coba dulu kita semprotkan, atau kalau tidak bisa nanti akan kita bongkar dulu karburatornya. Jadi kita lihat dulu bagaimana kondisinya ya. Sekarang kita coba yuk. Ini adalah karburator Vespa punya aku sendiri, dan ini nanti nggak kita bongkar ya karbunya gini ya. Jadi kita semprot aja langsung dari spuyer ini ataupun langsung masuk ke dalam sini. Nah, barusan sudah kita semprot karburatornya, dan ini kita tunggu dulu bentar, kita matikan mesin, tunggu bentar, nanti akan kita semprot lagi balik ya. Setelah kita melakukan penyemprotan dua kali, jadi tadi terlihat
raungan mesinnya terlihat lebih leluasa ya, dan lebih plong gitu. Jadi berbeda dengan step pertama tadi, dia berasap putih setelah kita semprot, itu menandakan karbon-karbonnya sudah terlepas semua dari mesinnya gitu. Jadi akan kita lanjut lagi, yuk. Oke, itu tadi review singkat dan juga cara penggunaan dari Deton Carb dan injector cleaner ini ya. Jadi mungkin video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mana tahu nantinya akan pergi mudik ya. Jadi kendaraan kalian pastinya akan lancar jaya di jalan gitu. Dan semoga saja perjalanan kalian aman. Dan mungkin video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini untuk dapat update video channel selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.